Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai teman-teman. Kita akan angkut sapinya Pak Diego. Oke, kita akan angkut sapinya Pak Diego teman-teman. Waduh, sapinya besar sekali teman-teman. Oke, saatnya kita akan angkut sapi besar ini teman-teman. Tapi sebelumnya, kok ada mobil kecil yang menghalangi jalan kita teman-teman. Waduh, mau cari gara-gara mungkin mobil ini teman-teman. Ayo, minggir. Kalau tidak minggir, nanti kamu tertabrak mobil kecil. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa melewati mobil kecil tersebut. Di sini jalannya cukup sulit teman-teman, dan juga cukup licin. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman. Sekarang kita akan menaiki tanjakan yang sangat terjal sekali. Akhirnya berhasil teman-teman. Oke teman-teman, hati-hati teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat peternakan milik Pak Edo. Awas, ada taksi. Aduh, hampir saja kita menabrak taksi. Tapi mobil kita oleng teman-teman. Gara-gara ada taksi yang menghalangi jalan kita. Waduh, gimana ini teman-teman? Ayo, kita pasti bisa untuk menaiki jalannya teman-teman. Waduh, susah sekali. Karena kita mengangkut sapi besar. Aduh, kita malah mundur teman-teman. Waduh, gimana ini teman-teman? Ya, kita nggak bisa naik teman-teman. Karena keberatan beban. Waduh, masa sapinya Pak Diego kita lepas di sini? Kan tidak mungkin jika kita lepas sapi di sini teman-teman. Nanti Pak Diego bisa marah ke kita ya teman-teman. Ya udah deh, kita harus sebisa mungkin menaiki tanjakan. Oke, akhirnya bisa teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut naik. Tapi kok nggak bisa teman-teman. Waduh, susah sekali untuk nanjak ke atas. Kita malah terjun ke bawah. Waduh. Waduh, ini kemana ini? Kita kok nggak bisa. Tapi kok, alah, di sini juga ada ternak teman-teman. Lihat di sana teman-teman. Ayo, pasti kita bisa teman-teman. Oke, akhirnya kita kalah teman-teman. Ya ampun, astaga. Kita game over. Kita kehabisan waktu. Astaga, aduh.